Yes, hello guys. Welcome to my channel. We launch. Hari ni saya akan mukbang kebab ayam. So, jangan lupa untuk like, subscribe, share, tekan notification. Saja kita akan rasa kebab dia. So saja kita akan mukbang. Rasa dia sangat sedap dan ayamnya pun sedap. Dan ni dia pakai kulit apa lah ni? Kulit macam orang-orang ni. Serbuk-serbuk roti yang dua. Serbuk roti. Ya ke? Breadcrumb eh. Dia macam nugget tu so. Dia macam warna-warna macam nugget punya tu. Serbu pula. Saya yang tu roti tau. Ni kebab guys. Kebab tapi dia buat dari roti. Ni pakai roti. Tak ada potong itu. Mak minta buat guys. Yummy, yummy. So, jumlah ayam ni macam mana kuning-kuning. So. Punya sos-sos si. This. Ini dari isi-isi inti-inti dia. Ni ayam sos-sos ayam si. Dia. Ayam ni lah macam apa nama ayam tu? Macam ayam hancur eh. Bukan ayam hancur. Ayam kunyit. Kunyit so, pula. Ayam cincang. Aduh, susah nak aku ayam hancur pula. Tapi dia warna kuning. So macam kebab guys. So dia goreng lah. Akhirnya dia goreng lah. Nanti je ayamnya. Tak kan? Nak guess. Tinggalkan aku satu. Ya. Ni review saja. Ni review berkembang. So, menurut saya kebab yang dibuat oleh Ibu Wilosh sangat sedap. Dia bagi 10/10. Memang sangat-sangat sedap guys. Ibu Wilosh masak apa pun sedap. Memang sedap guys. So begitu. Dah. Dia bagi 10/10. So jangan lupa untuk like, subscribe, share, notification. Let's bye.